kita dapatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu senang sekali dia ketika ayat ini turun. Kenapa dia senang sekali? Karena dia lihat ada isyarat yang sangat kuat tentang kemenangan agama ini dan kesempurnaan agama itu sendiri. Jadi kemenangan, kesempurnaan sudah. Berbeda dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika turun ayat ini, fabaka Abu Bakar Siddiq, nangis dia. Kemudian orang pada bertanya, "Ma yubkik, apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Bakar Siddiq?" Dia katakan, "Ini isyarat Rasul akan berpisah dengan kita, sudah selesai. Kalau sudah selesai, sudah kita akan ditinggal. Umat akan meninggalkan nabinya, Rasul akan meninggalkan umatnya. Bagaimana aku tidak menangis?" Itu kata-kata dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq.